Di video kali ini teman-teman, buat kalian ya yang pengen menggunakan WhatsApp dengan dua nomor atau dua akun ya. Nah teman-teman simak bagaimana cara untuk buat beberapa akun dalam satu WhatsApp ya. Oke, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Ini kita masuk ke aplikasi WhatsApp ya. Nah seperti ini, saya sudah login ya dengan menggunakan akun WhatsApp yang sebelumnya. Jadi ini saya mau tambah lagi ya teman-teman. Oke, kalau kalian mau tambah lagi caranya ini teman-teman, klik di sini ya di titik 3 ya. Nah di sini ada setelan, klik di setelan, pilih di icon ini ya, di bagian ini ya. Oke, kita klik di sini ya, di akun ya. Nah di akun di sini klik di tambah akun ya. Nah ini tambah akun. Oke, ini ada nomor yang sebelumnya saya daftarkan ya teman-teman. Jadi kita tambah akun ya di sini. Oke, tambah akun. Oke, ini kita klik ini ya, setuju dan lanjutkan ya. Kemudian ini kita masukkan nomor handphone seperti biasa ya. Untuk nomor handphone ini, kartu SIM-nya sudah saya masukkan ya teman-teman, biar mudah dapat OTP ya, atau notifikasi ya. Klik lanjut ya. Ya, ini sudah benar ya nomornya. Ini kita tunggu kode OTP ya teman-teman. Nah ini sudah verifikasi ya. Oke, mantap ya. Oke, kalau sudah ini kita setting lagi ya seperti biasa. Nah ini kita buat nama ya. Oke, nama Budi ya, Budi 2 ya. Klik lanjut ya. Klik lanjut, nah ini kita lewati dulu ya. Oke, dan ini pun sudah jadi ya teman-teman. Mantap ya. Kalau kita mau beralih, nah ini klik di sini ya, klik di titik 3, klik ganti akun ya. Nah dia akan beralih ke akun yang satunya ya teman-teman. Nah ini kalau kita mau beralih lagi, klik di titik 3, klik ganti akun ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara buat dua akun dalam satu aplikasi WhatsApp ya teman-teman. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Selamat jumpa ya di video yang selanjutnya.